Hola Hermano Musik. Timbalam. Berteman untuk mencintai, mencintai untuk berteman. Patrick dan Olivia Gusandra. Ya, mereka berdua adalah muda-mudi yang mempunyai ciri khas cuma teman. Di mana ada kamu, pasti ada aku di situ. Di mana ada aku, pasti ada kamu di situ. Mungkin ini yang dinamakan dengan teman. Kita tidak bisa dipisahkan. Kamu sangat populer di kepalaku. Bahkan saat aku tidur, kepalaku tetap disibukkan olehmu. Karena kamu selalu singgah dalam mimpiku. Mungkin untuk saat ini kita hanya sebatas teman, tapi kita tidak tahu bagaimana nantinya. Entah kita akan berujung di pelaminan atau kita akan berujung dalam keributan. Jika nanti cinta dan rindu tak terdengar di telingamu lagi, percayalah, doaku akan setia memelukmu, jiwamu hingga malam yang menyendiri. Kadangkala kita berantem, kadangkala kita romantis, layaknya seperti pasangan seperti biasanya. Terkadang saat kita dekat, kita selalu bermusuhan, tapi di saat kita saling menjauh, kamu di sana dan aku di sini, kita saling merindukan satu sama lain. Apakah itu yang dinamakan cinta, ataukah itu hanya sebatas teman? Jika mencintaimu adalah mata pelajaran, maka aku akan hadir dan duduk paling depan. Aku akan selalu memakai Johnson untuk mengajakmu jalan-jalan berkeliling di peta Mobile Legends. Karena aku tahu peta Mobile Legends tidak luas, jadi aku bisa bebas mengajakmu berkeliling di situ-situ aja. Jika ada musuh yang menghalang, aku akan menabrakkan dan aku akan menghancurkan musuh itu agar jalan kita tidak terhalang lagi. Jika satu musuh sudah mati, maka aku akan membunuh atau menghancurkan musuh yang lainnya agar aku mendapatkan double kill. Lalu aku akan meneruskan menjadi triple kill. Lalu aku melanjutkan jadi maniac. Lalu aku lanjutkan lagi menjadi savage. Mobile Legend, bang bang. Jancok, lu bikin apa sih, cocok ngomong ora jelas. Pokoknya aku minta satu dari kamu, jika kamu sedang berpacaran atau kalian sedang PDKT, jika kalian melihat memang itu jodoh kalian, coba kalian pertahankan. Di suatu hubungan pasti ada namanya pertengkaran. Hey,
Di suatu hubungan pasti ada namanya pertengkaran. Itu sudah biasa. Hanya sajalah ego kita yang tidak bisa mengontrolnya masing-masing. Coba jika kalian sedang bertengkar, kalian duduk bareng, kalian saling meminta maaf, dan kalian saling berbicara dengan hati yang tenang. Seperti lagu yang satu ini, buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Aku jadi teringat saat Sawal ngeprank orang-orang yang sedang duduk berdua. Sawal bilang, "Sayang, maafkan aku jika aku belum bisa membelikan kamu BH baru." Loh, bro, bagi kamu yang ingin support clothingan lokal, silakan kunjungi Instagram Tim Palam Cloth. Kami sekarang sudah ada di Instagram lu. Selamat berbelanja.